Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Ego Cute Family. Aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Tonton videonya sampai habis ya, terima kasih. Halo Mam, halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Dan yang sedang sakit semoga segera disembuhkan kembali ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau share aktivitas aku hari ini. Yuk kita menata rumah agar rapi dan bersih. Ini ruang tamu aku tuh berantakan banget ya, teman-teman. Dan aku mau membersihkan dan menatanya agar rapi kembali ya. Dan ini aku dibantuin seperti biasa, dibantuin sama adik Kenzo dan kakak Iko, karena mereka jugalah yang memberantakan ya sebenarnya. Tapi mereka juga selalu semangat kalau pas dimintain, minta tolong buat beresin mainannya kayak gitu, dia akan gercep gitu ya. Pokoknya dia tuh nurut banget, patuh gitu loh. Pokoknya aku seneng banget ya, alhamdulillah. Anakku tuh pokoknya nurut, gak ada yang namanya kalau disuruh tuh membantah-membantah tuh gak ada ya. Pokoknya kalau disuruh adik Kenzo meresin mainan, dia bilang siap mama gitu. Kalau gak kayak gitu dia bilangnya siap gerak kayak gitu. Pokoknya lucu banget ya anak kecil itu. Aku suka ketawa sendiri sih ya kalau nyuruh dia, dia selalu siap gerak kayak gitu, siap mama. Aduh seneng banget. Jadi nggak ada tuh namanya ngomel-ngomelin anak tuh nggak ada, karena mereka tuh selalu siap, selalu nurut kalau misalnya diperintah atau dimintain tolong. Oke, Mam dan teman-teman. Nah, ini aku lanjut mau sapu-sapu untuk bagian luar ya. Aku mau nyapu dulu di bagian terasnya. Dan pintu rumah aku ini emang jarang banget kebuka ya, karena akhir-akhir ini tuh anginnya tuh kenceng banget. Jadi anginnya tuh bikin gimana ya, pokoknya bikin gak enak di badan kayak gitu. Jadi pokoknya aku selalu menutup pintu rumah aku ini ya teman-teman, kecuali ya pas bersih-bersih kayak gini baru dibuka, atau pas mau belanja sayur atau belanja apa atau gimana lah, pokoknya pas ada keperluan aja baru dibuka. Nah, ini aku tadi tuh udah siram-siram tanaman dan sekarang airnya tuh udah pada tiris kayak gitu ya. Sekarang aku kembalikan lagi tanaman hiasnya ke tempatnya. Dan ini aku sapu-sapu semua untuk area terasnya ya teman-teman, karena anginnya tuh kenceng jadi pastilah ada debu-debu ya, walaupun ini tuh nggak kelihatan tapi sebenarnya kalau disapu ya tetap aja kotor ya. Nah, inilah teras mungil aku, teras rumah ungu ya teman-teman. Ini alhamdulillah sudah bersih, sudah rapi. Dan ini ada juga vertical garden aku. Dan ini anginnya tuh kenceng banget ya, seperti yang kalian lihat. Nah, ini anginnya kenceng banget, masya Allah. Itu penjornya aja sampai goyang-goyang kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut yuk kita masuk lagi ke rumah, ke dalam rumah. Nah, ini aku pasang taplak meja ya biar lebih rapi kayak gitu. Nah, pokoknya kita tata rumah kita, gimana caranya biar rumah kita tuh terlihat rapi dan bersih ya teman-teman. Jadi yuk kita menata rumah agar bersih dan rapi, agar terlihat sehat juga ya teman-teman. Dan di sini aku mau mengganti untuk tanaman artifisialnya. Ini aku sebenarnya mau ganti ini ya, ini tuh warnanya purple kayak gitu, tapi aku tuh belum punya potnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku maksudnya mau mengakali aja biar dia itu bisa gantung di ambalan aku ini. Tapi ternyata potnya tuh nggak ada yang cocok kayak gitu ya. Jadi di sini aku nggak jadi pakai bunga yang purple. Di sini aku ganti dengan daun-daun aja ya. Ini daun rambat kayak gitu. Jadi cuma aku apa ya, pokoknya aku pas-pasin aja ya biar dia bisa menggantung.
langsung. Dan ini suasana baru ya, biar lebih fresh gitu, biar nggak bosen dengan tanaman yang kemarin itu kan. Kemarin aku likuan you, dan ini tanaman apa ya, ini pokoknya daun rambat kayak gitu ya teman-teman. Dan di sebelah pojokan tetaplah ya, ini lemari hias aku tetap seperti semula ya posisinya. Jadi di sini yang berubah tuh tanaman artifisial aja ya teman-teman, dan kursinya. Oke, sekarang aku lanjut, ini aku mau mid time dulu. Dan aku happy banget, akhirnya aku bisa nyobain, dan aku bakal mereview ke kalian produk yang sempat aku cobain beberapa minggu ya. Dan aku happy banget karena kandungan yang ada di Scarlet Egg Delay Package itu yang benar-benar aku butuhin buat mencegah penuaan dini dan mengurangi kerutan yang mulai muncul di bawah mata, kulit wajah aku. Dan yang aku rasain selama rutin pakai, kulit aku jadi smooth, dan after feel-nya kulitku tuh terasa lembab dan kenyal. Aku juga ngerasa tone kulit aku jadi naik satu tingkat, lebih cerah, dan teksturnya tuh terasa ringan, mudah menyerap, dan gak lengket sama sekali. Dan bakalan lebih work lagi kalau pakainya rutin ya. Dan produk ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Jadi untuk kulit-kulit yang mulai muncul garis-garis halus pada wajah, keriput di sekitar mata, kemudian adanya hiperpigmentasi seperti flek, kemudian bekas jerawat, kemudian tampilan kulit kendur maupun kurang kencang pada wajah, terutama di area mata ya teman-teman. Kalau udah umur 25 tahun ke atas pastinya udah mulai muncul-muncul tanda-tanda seperti itu. Jadi kita butuh banget produk yang namanya anti aging ya. Dan ini bisa dipakai pagi dan malam hari. Dan produk Scarlet anti aging series ini bisa dipakai untuk umur 25 tahun ke atas. Produk anti aging series Scarlet memiliki 5 rangkaian yang terdiri yaitu Hydro Fresh Cleanser, kemudian Essence Toner, kemudian ada juga serum dan eye serum, kemudian yang kelima yaitu moisturizer. Kemudian untuk kandungannya, Hydro Fresh Cleanser mengandung seaweed extract, jeju rosemary, mugwort hydrosol, aloe vera extract, cantella asiatica extract, pomegranate extract. Manfaatnya salah satunya yaitu untuk meningkatkan produksi kolagen, untuk menyamarkan garis-garis halus pada wajah, mengurangi inflamasi dan menenangkan kulit wajah, sebagai antioksidan untuk mencegah efek buruk pada kulit yang terjadi akibat paparan radikal bebas, mempercepat proses penyembuhan luka melalui sintetis kolagen, mengandung vitamin C yang mencerahkan kulit dan memudarkan hiperpigmentasi. Nah, ini aku langsung mau pakai aja ya teman-teman. Nah, ini kita ambil secukupnya aja, lalu langsung kita usapkan pada muka. Nah, ini dengan lembut ya diusapkan, dan lalu dibilas menggunakan air yang bersih, atau bisa juga menggunakan air hangat ya. Dan ini setelah dicuci, muka aku terlihat segar, lembut, dan halus. Oke teman-teman, nah ini yang kedua yaitu Essence Toner. Essence Toner itu mengandung hyaluronic acid, bioflavita, ceramide yang dapat membantu merevitalisasi kulit dan mengencangkan kulit, menghidrasi serta memberi kesegaran pada kulit. Nah, untuk cara pakainya juga mudah. Setelah wajah dibersihkan tadi, selanjutnya kita pakai Essence Toner, kemudian semprotkan di telapak tangan dengan lembut dan tepuk-tepukkan perlahan ke kulit wajah untuk penyerapan yang sempurna. Nah, selanjutnya kita pakai serum. Serumnya ini mengandung hyaluronic acid, allantoin, black ginseng water, calendula flower extract, camellia leaf extract, licorice root extract untuk melembabkan dan mencerahkan kulit serta menyamarkan tampilan kerutan dan garis-garis halus. Dan cara pakainya juga mudah ya, teteskan 2 sampai 3 tetes
serum dan pijat secara perlahan, biarkan beberapa saat sebelum menggunakan tahapan skincare selanjutnya ya. Dan untuk teksturnya ini kental bening kayak gitu ya teman-teman, lembut, langsung meresap pada kulit. Nah selanjutnya yaitu eye serum, ini mengandung marine postbiotic, tranexamic acid, tetrapeptid 5. Dan manfaatnya yaitu mencegah dan mengurangi garis-garis halus, kerutan pada area mata, meningkatkan elastisitas kulit, mencerahkan kulit sekitar mata, mengurangi hiperpigmentasi, menenangkan dan menghidrasi kulit, mengurangi tampilan kantung mata. Nah ini cara pakainya juga mudah banget. Ini langsung keluarkan pada telunjuk jari sebesar kacang hijau, lalu aplikasikan ke area sekitar mata bagian atas dan bawah ya. Lakukan gerakan menekan dengan lembut tiap pagi dan malam hari. Dan untuk teksturnya ini kental dan bening ya teman-teman. Nah ini tahap yang terakhir yaitu moisturizer yang mengandung lactobacillus permen, hexapeptide egg, seri blossom ekstrak, yang manfaatnya yaitu meningkatkan elastisitas kulit, menghidrasi kulit, mengurangi kedalaman dan lebar kerutan secara signifikan, meningkatkan kelembapan kulit, membuat kulit lebih sehat dan memperlambat terjadinya penuaan. Dan ini tahap akhir yaitu pemakaian moisturizer. Cara pakainya mudah, yaitu oleskan moisturizer secukupnya ke kulit wajah, pijat lembut dengan gerakan ke atas. Dan untuk teksturnya ini juga kental bening ya teman-teman. Ini tuh juga terasa dingin pada saat dipakai, langsung menyerap gitu. Dan untuk egg delay package ini dapat digunakan oleh ibu menyusui dan ibu hamil trimester kedua. Nah, buat yang udah mulai ada tanda penuaan, terutama kalian yang sudah memasuki usia 25 tahun ke atas, cobain deh dengan Egg Delay Package-nya Scarlett ini buat mengurangi garis-garis halus, kerutan di wajah, dan mencegah tanda-tanda penuaan lainnya. Untuk investasi kulit kita di masa depan agar tetap sehat, cerah, dan awet muda. Nah ini aku udah selesai memakai rangkaian egg delay packetnya dari Scarlett ya. Nah gimana nih menurut kalian? Langsung kelihatan muda ya, kelihatan muda, 10 tahun lebih muda ya kan, betul. Nah buat kalian yuk cobain ya, yang mau samaan kalian bisa cek linknya di description box aku ya. Bisa order lewat Shopee ataupun lewat IG-nya Scarlett, langsung follow aja @scarlett_whitening. Dan untuk packagingnya ini luar biasa mewah semuanya ya teman-teman. Pokoknya dua kata nih buat egg delay packetnya Scarlett kali ini, yaitu mewah dan the best. Oke, sampai di sini dulu video aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian. Buat kalian yang cari produk skincare anti aging biar awet muda. Oke, dukung channel aku dengan cara klik like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.